Ya, dan Sinta, ini ada informasi terbaru dari Banten. Diduga karena kompresor meledak, sebuah pabrik kasur di Tangerang terbakar. Ya, Aris, dan 15 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan kebakaran. Ya, sebuah pabrik kasur di Kosambi Teluk Naga, Tangerang, kebakaran Kamis malam. Kebakaran diduga terjadi karena kompresor pabrik meledak. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran ini. Belum ada keterangan adanya korban jiwa dalam kejadian yang menghanguskan pabrik kasur ini. Ya, dan sampai sekarang lokasi kebakaran masih dalam proses pendinginan.